Pemirsa di TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama dengan adik-adik dari SMKN 1 Yogyakarta. Mana suaranya? Sekali lagi, mana suaranya? Luar biasa. Selamat pagi menjelang siang Pak Guru, Bu Guru. Semoga Pak Guru, Bu Guru senantiasa sehat, urusannya dimudahkan ya. Dan juga adik-adik di sini semoga cita-citanya tercapai ya. Amin. Oke, pemirsa, kali ini di segmen yang kedua ya, saya ditemani dengan seorang bisa dibilang siswi, tapi juga bisa dibilang calon mahasiswi. Ya, oke, kita kenalan dulu pemirsa ya. Dengan Mbak siapa namanya? Kenalkan, nama saya Aisyah dari 12 SMKN 1. Oke, tepuk tangan dulu dong buat teman kalian. Wah, ya. Mbak, ini ngomong-ngomong, sedangkan ada kegiatan apa, kerjasama apa dengan UST? Di UST sendiri nanti kami buka pendaftaran. Iya. Siswa baru sampai dengan tanggal 6 September. Nah, caranya pada itu gampang sekali gitu. Iya. Tinggal datang ke kampus satu aja, nanti akan dibantu proses untuk pendaftarannya. Oke, jadi teman-teman, untuk yang kelas 3 ya, untuk pendaftarannya itu dimulai sejak bulan 1 Januari ya, sampai berakhir nanti 6 September, jadi masih panjang. Oke, ngomong-ngomong soal UST ini teman-teman ya, tahu nggak sih apa yang membedakan UST dengan yang lain? Tahu nggak apa? Ada yang tahu? Apa? Mbak tahu? Tahu dong pastinya, karena ini yang sedang magang di UST pasti juga tahu. Apa nih Mbak, UST dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain? Universitas Sarjana Kesehatan Mahasiswa ini mempunyai beasiswa banyak sekali. Yang ada beasiswa divisi, ada beasiswa perayatan, ada beasiswa kemandirian, dan ada beasiswa kebangsaan di UK. Luar biasa. Oke, ada banyak sekali beasiswa yang bisa ditempuh. Lalu untuk alamat, nah teman-teman sudah tahu alamatnya belum? UST di mana? Ada yang tahu? Di mana UST? Oke, lebih tepatnya ada di? Di depan Balai Kota Yogyakarta. Oke, itu paling gampangnya di situ ya. Tahu Balai Kota Yogyakarta? Itu depannya, pokoknya kampusnya asri, rindang. Dan juga yang saya tahu nih Mbak ya, betul ya, ini pendirinya adalah founding father pendidikan bangsa kita, yaitu Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Ki Hajar Dewantara. Semoga beliau di alamnya berada di tempat yang terbaik. Allahumma. Baik, pemirsa di TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Program ini, ya, teman-teman juga harus tahu, nama programnya ini adalah Mirip Sulap. Ya, jadi nggak asik kalau saya nggak main sulap. Oke, saya membutuhkan 3 orang yang paling cepat ke depan yang nanti akan dapat hadiah. Satu orang di sana, satu di sana, dan satu di sini. Ah, oke. Okay. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian ya. Oke. Okay. Langsung saja pemirsa. Di sini saya mempunyai 2 tali. Ya. Tolong dicek dulu talinya, Mbak. Dicek dulu talinya, Mbak. Oke. Okay. Perlihatkan kepada pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Sudah dicek dulu asli ya? Asli ya? Oke. Nanti saya akan diikat dan Anda juga akan diikat. Ya. Bisa ya? Nanti kita akan cepet-cepetan melepaskan, ya. Oke, tapi sebelumnya saya kasih contoh. Tangannya gini, Mbak. Oke, seperti ini, ya. Ini saya ikat. Ya, enggak sakit kan, Mbak? Enggak kan? Dan seperti itu, tolong tangan saya juga diikat, dibuka, ya, sini Mbak, lurus, ya, oke, coba diikat yang kenceng, oke, tarik lebih kencang, oke, diikat tali mati Mbak, tali mati boleh, oke, tarik yang kenceng, oke, cukup, tolong Anda untuk mengecek. Sudah? Oke, pegang seperti ini Mbak. Kira-kira butuh waktu berapa lama kita paling cepat untuk melepaskan?
Berapa detik? 10 detik? 10 detik? Coba Mbak, Anda 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mbak. Oke, tapi itu 10 detik ya. Oke, sekarang kalau saya nggak usah lama-lama. 1 detik, coba dihitung. 1, sudah lepas. Biasanya tepuk tangan ya, biasanya ya. Oh kaget ya. Kaget, oke terima kasih. Ya, nanti bagaimana rahasianya kita akan bongkar di segmen yang ketiga. Tapi sebelumnya ini saya punya hadiah. Mau hadiah? Ya, oke. Ini ada hadiah uang sama ada hadiah apa? Bingkisan ya. Tapi ada tapinya Mbak. Khusus untuk uang yang ini, tolong Anda perwakilan atau nanti satu-satu boleh ditangkap uangnya setelah saya lepaskan. Oke? Ya, dimulai dari Anda sini, Mbak. Oke, tangannya begini? Ya, begitu. Kita lihat ya, apakah mampu menangkap. 1 2 3 Tini. Oke, sini gantian. Ayo Mbak. Kesempatan yang kedua. Oke, 1, 2, 3 Belum dia. Belum. Siap. 1, 2 Namanya tadi siapa Mbak namanya? Oke. Kesempatan kedua gagal, kesempatan yang ketiga Mbak. Ayo, kesempatan yang ketiga. Latihan dulu mau? Oke, 1, 2, 3 Nah, tapi baru latihan. Maaf ya, baru latihan. Oke, siap. Kesempatan ketiga. Rezeki gak bakal kemana. Ini uang berapa Mbak? 50 ribu, warnanya? Biru. Kalau 100 ribu warnanya apa? Merah. Oke, tinggal kesempatan yang terakhir. Kembali kepada Anda. Tadi yang pertama kamu ya. Oke, kesempatan yang keempat. Oh, ditambah lagi. Boleh kesini Mbak, gak apa-apa Mbak. Nah, biar tambah semangat teman kalian saya tambahin lagi. Loh, warnanya merah. Nah, ya. Oke, siap Mbak. 1 2 2 tambah 2 berapa Mbak? Oke, tetap dapat hadiah dari UST bingkisan dan juga dapat bingkisan. Satu pesan saya, ilmu ini bagaikan cahaya. Saya ulangi, ilmu bagaikan apa? Cahaya. Dan cahaya Tuhan yang Maha Kuasa, ilmu Tuhan yang Maha Kuasa ini tidak diberikan, tidak diperuntukkan bagi mereka yang senantiasa bermaksiat kepadanya. Maka teman-teman sekalian, semoga kita menjadi pribadi yang senantiasa lebih baik hari demi hari. Semoga kalian semuanya sukses. Oke, saya Jack Sparrow ya. Nanti kita akan ketemu lagi di segmen yang ketiga, membongkar rahasia permainan tali. Jangan kemana-mana, saatnya kita bilang mirip sun.